crazy mother. Oke guys, kita bahas modifikasinya satu per satu ya. Dari sisi ban depan, motor ini menggunakan velg jari-jari ya, dari keluaran Rossi, dengan menggunakan ban Firestone ukurannya 400 dengan ring 18. Oke, lalu cakramnya ini kalau lihat penampakannya sih dari keluarga Honda ya, dari GL series. Terus di sini ada sensor harusnya nih, cuman nggak tahu ini bekerja atau enggak. Oh ya, kerja karena untuk speedometer digital ya. Oke, kita spakbor custom khasnya Jeps ya. Lampu depan sudah modifikasi sepertinya ya, menggunakan LED. Sein juga sudah modifikasi. Oke, kita ke atas. Spion dari motor Jeps ini sudah menggunakan bar end. Spion bar end ya. Speedometer sudah digital. Jadi tadi penampakannya. Oke. Lalu tangki full custom. Motor ini mengambil basis dari Yamaha Scorpio ya, dibuat di bengkel modifikasi namanya Tracer. Oke. Yang unik juga motor ini menggunakan plat ya di bagian bawah untuk melindungi sisi mesin. Kalau misalkan ada batu atau sesuatu barang keras yang menuju ke mesin. Pekerjaannya termasuk rapi karena di sini untuk semua seperti ada pengkabelan di dalam, kalau terlihat ya, itu dibuatkan rumah, jadi kelihatannya rapi semua. Shockbreaker saya rasa custom tapi tidak ada mereknya. Spakbor belakang posisinya seperti ini, mirip kayak di Avel ya, menggantung sendiri, ada airbrushnya. Gambar itu cewek ya, cewek dengan membawa samurai. Ban belakang sama seperti ban depan, menggunakan ban dari Firestone tapi ukurannya lebih besar, yakni ukurannya nggak kelihatan ya, nggak kelihatan, 4,5 × 18 ya. Velgnya juga masih menggunakan Rossi. Oke, Rossi, tapi belakang dia masih menggunakan tromol, tidak dimodif cakram. Knalpot custom, bentuknya seperti megaphone ya. Lalu dari sisi mesin saya kurang tahu sudah diapain saja, cuman yang pasti sepertinya bloknya ini sudah di chrome, kelihatan lebih celing. Karbu ngambil dari Mikuni ya. Dari Mikuni. Oke. Karena motor sudah custom, mari kita dengar suara dari knalpotnya. Kali kok.
Guys, demikianlah video blog singkat saya mengenai motor modifikasi dari Yamaha Scorpio yang mengambil aliran Jazz Bike. Oke, saya rasa demikian dulu video blog saya kali ini. Jangan lupa untuk di like, share, dan di komen ya video saya ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Have a nice day. Bye-bye.